Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan masuk bab yang baharu, bab yang ke-12 berkaitan dengan variasi. Okey, kita masuk 12.1 jenis dan faktor variasi. Okey, untuk 12.1 ini cikgu bahagikan kepada dua bahagian iaitu jenis variasi dan faktor variasi. Jadi untuk kali ini kita hanya tengok jenis variasi dahulu. Untuk part yang pertama ini. Okey, definisi variasi. Okay, dari segi definisi, ya, variasi adalah perbezaan. Okey, variasi, pelbagai, perbezaan. Okey, variasi adalah perbezaan ciri dalam organisma daripada populasi atau spesies yang sama. Okey, contohnya tengok gambar di sebelah. Spesies yang sama tetapi ada variasinya, ada perbezaan cirinya dari segi warna, dari segi bentuk paruh, dari segi saiz mata. Itu adalah contoh variasi. Paling senang kita tengok kita manusia dalam kalangan adik-beradik kita kan. Okey, walaupun kita mempunyai 5 orang adik-beradik contohnya daripada ibu dan bapa yang sama tetapi tetap ada perbezaan ciri, ada variasi di situ. So variasi ini disebabkan oleh beberapa faktor yang akan kita tengok dalam part yang kedua nanti. Okey, tiada organisma yang serupa walaupun sama spesies termasuklah kembar seiras. Okey. Pasti terdapat perbezaan antara mereka walaupun hanya sedikit. Okay. Biasanya variasi ini merujuk kepada ciri-ciri fizikal yang ditunjukkan daripada perbezaan fenotip yang terhasil akibat perubahan struktur, fisiologi dan biokimia. Okay, variasi ini yang akan membolehkan kita mengecam individu. Mengecam maksudnya kita boleh mengenal individu-individu dalam satu populasi. So disebabkan oleh variasi inilah yang boleh menyebabkan kita tahu itu siapa, ini siapa. Okay. Keperluan variasi untuk kemandirian spesies. Variasi ini ia memainkan peranan yang penting dalam evolusi dan ia merupakan asas bagi proses pemilihan semula jadi. Okay, pemilihan semula jadi ini adalah satu daya evolusi yang memilih jin-jin yang berfaedah dan menghapuskan jin-jin yang tidak berfaedah dalam sesuatu persekitaran semula jadi. Okay. Ini adalah proses pemilihan semula jadi. Di mana pemilihan semula jadi ini, dia akan pilih jin-jin yang berfaedah. Okay? Jin-jin yang baik. Dan dia akan hapuskan, dia tak akan banyakkan kan? Maksudnya dihapuskan jin-jin yang tidak berfaedah, yang tidak memberi manfaat, yang tidak baik dalam sesuatu persekitaran. Jadi, melalui pemilihan semula jadi ini yang akan ambil jin-jin yang berfaedah, jin-jin yang baik sahaja, spesies yang mempunyai fenotip yang membolehkan mereka menyesuaikan diri ini mengikut keadaan sekeliling. So, dia akan dapat meneruskan hidup serta dia dapat meneruskan proses pembiakan bagi kemandirian spesies. Okay? Maksudnya dia ada pemilihan semula jadi, fenotip dan ciri-ciri apa. So dalam pemilihan dia itulah. So jadi menyebabkan generasi ataupun spesies yang akan datang ini akan dapat gen yang baik yang boleh menyesuaikan keadaan sekeliling, yang boleh meneruskan hidup, yang boleh survive dengan kehidupan. Okay, disebabkan oleh jin-jin yang terpilih sahaja yang dapat, okay, melalui pemilihan semula jadi inilah. Okey. Ini adalah Bistern betularia. Okay,
berwarna cerah, berwarna gelap. Dapatkah anda fikirkan kepentingan variasi kepada kemandirian rama-rama Bison Betularia di dalam persekitaran yang berbeza? So, apa pentingnya variasi yang warna cerah dengan warna gelap ini? Antaranya, dia dapat melindungi diri daripada musuh lah. Dia dapat menyamar kan. So, orang musuh ingatkan batu kat situ. Ingatkan tanah kat situ. Rupanya kat situ ada Bison Betularia ini. So, Bison Betularia ini akan selamatlah daripada musuh. So, itu contohnya lah. Okey. Sekarang kita tengok apa keperluan variasi. Okey. Pertama, ia membolehkan alam semula jadi ini memilih sifat-sifat yang baik untuk diteruskan dan menyingkirkan sifat-sifat yang tidak bersesuaian. So, variasi ini juga dia akan menjamin kemandirian spesies apabila keadaan di persekitaran berubah. So, spesies tersebut akan dapat survive lah. Okay. Membenarkan pembiakan silang antara spesies untuk membentuk spesies yang baharu. Okay. Jenis variasi ini ada dua. Okay. Terdapat dua jenis variasi dalam populasi semula jadi, iaitu variasi selancar dan variasi tak selancar. Okay. Kita akan tengok variasi selancar. Okay, variasi selancar adalah variasi yang menunjukkan perbezaan ciri yang tidak ketara. So, individu-individu ini akan menunjukkan perbezaan beransur daripada satu ekstrim kepada ekstrim yang lain. So, satu ekstrim fenotip ini dapat dikenal pasti apabila data bagi ciri diplotkan pada graf lengkung taburan, iaitu taburan normal atau taburan lengkung atau lengkung berbentuk loceng diperoleh. Nanti kita tengok. Kebanyakan ahli dalam populasi ini mempunyai fenotip perantaraan, iaitu ciri-ciri antara dua ekstrim. Okey, variasi selancar ini adalah kuantitatif. Okey, so ingat, variasi selancar ianya boleh diukur dan digradekan daripada satu ekstrim kepada ekstrim yang lain. Okey, senang saja. Kalau variasi selancar dia boleh ukur. Kalau yang tak boleh ukur, itu terus kita masuk variasi tidak selancar. Okey. Variasi selancar ini ciri-cirinya juga dipengaruhi oleh persekitaran, bukan sahaja genetik. So, contoh ciri contoh ciri-ciri yang menunjukkan variasi selancar adalah ketinggian, berat badan dan juga warna kulit. So, kita kena tengok kalau ciri tersebut dipengaruhi juga oleh persekitaran, walaupun dia tak boleh nak diukur, mungkin dia adalah variasi selancar. Okay. So, kita kena tengoklah. Okay. Ini adalah graf yang dikatakan berbentuk loceng tadi. So, ini adalah graf variasi selancar bagi ketinggian. Okay, dan biasanya bila plot, kita akan nampak bentuk loceng. Okay, so, itu menunjukkan graf variasi selancar. Okey, yang kedua pula adalah variasi tak selancar. Variasi tak selancar ini, dia akan menunjukkan perbezaan ciri yang ketara. Apabila data bagi ciri diplotkan, graf menunjukkan taburan diskrit atau berbentuk bar berasingan. Tiada ciri-ciri perantaraan. Okey, maksudnya biasanya variasi selancar ni ada tiada. Variasi tak selancar ni. Kalau variasi selancar tadi, kita ada perantaraan. Maksudnya daripada 10 ke 20 tu kita ada 15. Macam itulah contohnya. Ciri-ciri adalah kualitatif, iaitu tidak boleh diukur dan digradekan kerana ciri-cirinya hanya dapat ditentukan oleh faktor genetik sahaja. Kalau tadi variasi selancar, dia juga dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okay, variasi selancar ini ciri-cirinya tidak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran. Variasi tak selancar juga berlaku disebabkan oleh faktor genetik. Maka ciri-ciri variasi ini boleh diwariskan.
mewarisi. Ciri ini dikawal oleh satu gen tunggal dengan dua atau tiga alel. Oleh itu, ciri-ciri dapat dilihat dengan jelas. Contoh ciri-ciri yang menunjukkan variasi tak selancar adalah kebolehan menggulung lidah, warna mata dan pola cap jari. So, itu adalah variasi tak selancar. Contohnya, menggulung lidah. Boleh gulung ke tak boleh? Okey. Itulah. So, pola cap jari yang memang kita tahu itu adalah tidak sama dan dia memang ianya memang dipengaruhi oleh genetik. Tak ada dipengaruhi oleh persekitaran. Okey, ini adalah graf bagi variasi tak selancar. Okey, kalau jenis kumpulan darah A, B, A, B, O contohnya, dia tak ada perantaraan. So, dia tak boleh diukur. Okay. So, ini adalah graf bagi variasi tak selancar. Okay, akhir sekali, kita akan tengok perbandingan antara variasi selancar dengan variasi tak selancar. Okey, variasi selancar, kita tengok satu persatu. Variasi selancar, perbezaan cirinya adalah tidak ketara. Tetapi variasi tak selancar, perbezaan cirinya jelas dan ketara. Yang kedua, variasi selancar terdapat ciri-ciri perantaraan. Manakala variasi tak selancar ini tidak terdapat ciri-ciri perantaraan. Dia tak ada median, dia tak ada tengah-tengah. Selain daripada itu, variasi selancar juga graf berbentuk taburan normal. Kalau tak selancar, graf normal berbentuk diskrit. Kan? Kalau kita tengok variasi selancar tadi, grafnya normal bentuk loceng. Kan? Okay, variasi selancar juga cirinya dikawal oleh banyak gen. Variasi tak selancar cirinya dikawal oleh satu gen tunggal sahaja. Okay, detailnya kita akan tengok dalam part yang kedua nanti. Variasi selancar dipengaruhi oleh faktor persekitaran, manakala variasi tak selancar tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Ianya hanya dipengaruhi oleh faktor genetik untuk tak selancar. Okay, dan akhir sekali, variasi selancar juga boleh diukur sebab ianya bersifat kuantitatif. Sebaliknya, variasi tak selancar ini tidak boleh diukur, ianya bersifat kualitatif. Okay. So, itu sahaja untuk part yang pertama, jenis variasi, iaitu variasi selancar dan variasi tak selancar. Okay, kita akan sambung part kedua nanti. Terima kasih.